Channel. Okay, hari ini aku masuk sip sore bersama tim kerja aku, Ibu Jamiah. Lagi teleponan memang agak berisik sih ya teman-teman. Oke, aku hidupin lampu dulu biar pencahayaannya lebih terang. Tarah, lebih terang. Oke, teman-teman, sekarang aku mau memberikan video bagaimana sih cara ganti perban pasien post operasi seksio cesaria pada hari ketiga ya teman-teman. Jadi sebelum pasien pulang, kita ganti perbannya dengan yang anti air ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video aku, klik dulu tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke video aku mengenai cara ganti perban. Oke teman-teman, perhatiin ya. Kontrol seminggu setelah balik ini ya, kalau bisa kontrolnya ke sini. Kan kita di sana tanggal 15 posyandu ya. Nah dedeknya posyandu nggak? Boleh posyandu nimbang. Nimbang. Nah, kalau yang suntik-suntik kayak gitu nanti nunggu sebulan. Sebulan itu BCG. Pedih nggak? Ini kalau masih basah biasanya lebih banyak yang laku. Kayak ini ho-ho-ho. Nah, kalau misal nggak basah lagi nggak, gimana? Beli. Nanti seminggu lagi kontrol, lepas perbannya, jadi nggak usah lagi pakai perban kayak gitu. Yang perbannya itu. Perban yang anti air ini seminggu berarti mandi biasa sudah ya? Mandi biasa, cuman yang bagian yang ada perban jangan dikosok, jangan digosok-gosok, sekali lewat aja airnya gitu
ya. Insya Allah seminggu lah kering. Oh, pasti dicari, nggak ada yang dilem. Kalau ini juga kan mungkin lebih rawan buka lagi gitu ya, mungkin dijahit aja, rawan buka lagi. Lagi kalau misal masih belum ada setahun, sudah mau punya anak lagi, ya itu rawan gitu. Itu biasanya harus langsung operasi, nggak lagi dicoba-coba normal. Kalau coba normal kan kita ngeden, lebih beresiko. Nah, lebih beresiko nanti perut kita kan ketekan. Nah, terbuka lagi jahitan lama. Jadi pucuk bawah terbuka semua. Lebih repot malah. Iya, lama repot. Jadinya udah disuntik semua berarti? Sudah, suntik antibiotik sudah selesai hari ini tadi jam 6 bayinya. Pagi. Ya, tadi jam 6 sudah aku yang suntikan ya. Iya, terus suntik untuk bayi baru lahir yang hepatitis bayi baru lahir itu juga sudah. Oh. Iya, jadi nanti kalau mau imunisasi tinggal imunisasi yang lanjutan apa? BCG. Oh, tinggal BCG. Iya, BCG. Nanti terus seterusnya lihat di buku kontrol imunisasi. Kayak gitu. Memang kalau untuk bersin itu masih sakit. Iya, memang bersin masih sakit. Nanti lama-lama kebiasaan, lama-lama berkurang racunnya. Sebenarnya kalau untuk operasi ini memang sakit. Setelahnya kan? Iya, saya setelahnya pas operasi enggak terasa apa-apa. Nah, ini sudah ya anti air. Pegang coba. Nah, kayak gini ya. Ini kan anti air plastiknya kan tipis ya. Jadi kalau digosok pasti buka. Gitu. Ya. Jadi jangan digosok. Iya, sekali lewat aja. Bayinya, bayi kuning itu karena kurang minum, kurang ASI. Oh iya, bukan karena kekurangan makanan. Biasanya bayi yang kuning itu karena kurang ASI. Makanya itulah kata aku kan, kalau misal ASI-nya sedikit, jadi kita siasatin dengan minum ASI-nya sejam sekali. Memang sebenarnya kan 2 jam. Cuman kan bayinya kan sedikit-sedikit nih hasilnya. Jadi sejam sekali ini asatinya. Semalam ya Allah. Kayaknya rewel ya. Agak rewel. Ini bukan dengar gak? Kalau kayak gini sih enggak tepat. Enggak tahu kalau untuk ini. Nanti ini kendorin sendiri. Kalau misalnya saya sepit motor, mobil sepit. Sakit kalau enggak kencang. Iya, tapi kalau naik mobil lebih sakit lagi. Iya, kan tolongnya beranjal-beranjal. Makanya kata mama naik sepeda aja lah lebih. Iya, benar. Makanya lebih cepat. 3 jam udah positif sampai kayak gitu. 3 jam sudah sampai. Iya. Sampai lagi gitu. Terus nggak takut mau hujan mau apa tuh udah gitu. Nanti obatnya apa? Nanti kalau seminggu sudah dibuka itu kan sudah kering ini, itu nggak apa-apa mandi, cuma jangan digosoknya nanti takut malah lecet. Iya sih. Apa kan kita kalau di sana tuh masih ini ya? Nah,
kalau udah di rumah pasti kan mau ada yang dukung bayi, mau ada yang iya. Gitu gimana? Kalau bagian perut jangan. Jangan. Iya, ya. Karena habis operasi. Iya sih. Kalau kita iya, kalau bagian punggung boleh, belakang boleh. Tengkurap perut belum bisa ya? Sakit nanti. Iya sih. Iya, sambil duduk aja mijitnya. Punggung kayak gitu kan bisa kalau mijit di jalan. Aku juga sering mijit di sini. Iya. Karena orang Jawa ini dikit pijit. Kalau perlu dikit pijit. Tadi mama kan suruh nanya ke iya nanti. Nanti boleh kalau mau sabar nanti ada dikasih kartu imunisasi. Kartu imunisasi itu ada dari telepon rumah 0711 bla bla bla. Nah disitulah katakanlah itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu aktif. Boleh kalau mau nanya-nanya. Soalnya lupa aku di rumah ini gimana ya telepon aja. Karena itu bidannya yang agak beda. Kalau misal bagian depan yang gak tahu dengan kebidana nanti dikasihin bidannya. Jadi bidannya yang ngasih tahu. Nah, nanti sebutin aja nama pasien ini kemarin habis operasi di sini. Ya. Tergantung ada sinyal atau enggak di sana. Semua tiranya tadi sinyal. Tergantung cuaca, kalau terlalu panas juga enggak. Oh. Apalagi kalau mendung sama sekali nggak ada. Kalau di 20 panas, harus hujan, berdek masih deh. 20 entry sudah ada. Iya, ada enggak? Semua tri ada nggak? Di pantai semua ada. Terus tergantung cuaca kayak gitu. Kenapa? Bisa ya? Bisa. Kan cerita ini sinyal. Ada sinyal. Iya, iya. Ini yang jalur 20. Ini jalur 16-nya. Saya dari sini hampir 1 jam setengah. Ya. Kecamatan, kecamatan ini berapa? Oke, itulah tadi video aku mengenai cara bagaimana ganti perban pada pasien yang post operasi seksio cesaria. Jika teman-teman semua ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar bawah dan boleh langsung nge-DM di IG aku ya. Thank you for watching, tunggu video aku yang selanjutnya. Bye-bye.